Lihat dulu nih. Lihat dulu suasananya. Ke sana, lihat dulu suasananya. Jadi kita lagi ada di supermarket namanya Day to Day. Ini tuh supermarketnya tuh lumayan dekat banget dari hotel kita tinggal. Kita nginep ya kan. Kita agak kesana ya biar agak sepi. Kita nyangkut di sini dulu. Iya. Ini kan biasanya buat oleh-oleh ya kan. Jadi ceritanya adalah sebenarnya ini supermarket biasa. Tapi banyak orang Indonesia, banyak orang di vlog-vlog orang itu mereka menyampaikan bahwa kalau mau beli oleh-oleh itu di Day to Day aja, atau satu lagi namanya Grand Marsha kalau nggak salah. Nah, kebetulan yang dekat dari hotel kita adalah Day to Day. Jadi sore ini sekalian kita mau cariin buat oleh-oleh orang rumah. Kalian kita mau menunjukkan benar nggak sih di Day to Day ini tuh ada apa alat-alat atau barang-barang untuk oleh-oleh. Karena sementara ini kurang lebih 5 hari kita di Dubai belum menemukan tempat yang murai-murai untuk beli oleh-oleh. Kalau di Turki kan kayaknya kan template gitu ya, maksudnya banyak banget. Ada di Eminönü lah, ada di Grand Bazaar. Tapi kalau di sini tuh aku baru nemu ini Alshif, udah itu doang. Jadi sekalian mau aku liatin ya barang-barangnya apa aja sama harganya berapa. Kita mulai dari yang sini aja. Oke, jadi di Dubai itu salah satu oleh-olehnya tuh yang terkenal tuh boneka-boneka kecil kayak gini. Biasanya kita sering tuh lihat di mana bandara-bandara kan, harganya lumayan mahal kan. Harganya ini berapa? Tuh 10,5 aja. Kita anggap 11 kali 4.000 berarti 44.000 aja. Tapi kalau di luar sini jangan harap dapat lebih murah daripada ini. Harganya bisa mahal-mahal banget. Oke, terus next ada ini scarf. Kita lihat scarfnya berapa. Ini sama 10,5 juga nih scarfnya. Dubai Elves tuh ada gambarnya per Dubai-Dubaian. Ini harganya nih. Ini juga ada topi-topi tulisan Dubai gitu doang. Harganya sama ini, kalau ini 10.99. 44.000. Untuk kaos kita lihat Bun. Ini 6.99 berarti 28.000. Kaosnya 28.000. Maya nih, mau dia beli? Cuma segini doang nih. Nanti kita cari ya ukurannya yang lebih gede. Kalian deh kita angkut. Tunggu, ini yang warna hitam. Ada nggak ya? Sama beli kaos buat papa. Tapi emang bahannya nggak ini banget sih, maksudnya bahannya tuh nggak wow banget, nggak premium banget, tapi lumayan loh kalau buat olahraga mah. Oke, kita angkut mas nak. Kita angkut. Terus tas. Ini kalau tas harganya kita anggap 12 dirham. 12 dirham berarti 48.000. Kayak ini, kayak gini. Ini juga sama. Kalau di mana kalau di Alshif itu kemarin 35 dirham, lumayan mahal. Nah, kalau yang gantungan kecil gini harganya cuma 8 dirham doang. Berarti 8 dirham itu sekitar 8 kali 4 32.000. Nah, ini yang gantungan kunci, tapi yang oh ini gantungan kunci plus tempelan kulkas gitu ya kayaknya. Harganya 9, berarti 36.000. Pilihannya juga banyak. Ada yang kayak gini juga. Ini yang ini 12 berarti 48 ya.
gitu. Ini apa ya? Tempelan kulkas kali ini. Mahir. Geser. Oh, nih tuh lihat. Mau spill dong harga aku. Dilihatin ya, pokoknya jadi nggak usah dikasih tahu harganya, nggak apa-apa. Ini jadi nih, kelihatin aja. Ini ada miniatur-miniatur kayak gini. Ini apa ya namanya ya? Burj Khalifa kali ya? Iya, ha. Ini Burj Khalifa, terus ini ada yang kayak gini tuh. Apa sayang? Burj Arab. Terus ada yang bentukannya kayak gini juga nih. Halloween. Terus ini juga ada yang begini. Tuh Burj Khalifa juga. Terus ada yang kayak gini segitiga. Tuh. Ada yang agak bling-bling, kalau suka bling-bling. Tuh, ada yang kelihatan mahal nih, yang ini nih. Harganya masih nggak terlalu mahal lah sih. Ada yang kayak gini juga, yang cover biru. Oke, kita. Yang ini gantungannya yang kelihatan mahal nih, coba lihat. Harganya cuma 7 dirham, 8 dirham, 9 dirham, 12. Masih kisaran segitulah. Tunggu ya, Bun, antrian. Di situ juga ada, oh ini ada itu apa, magnet kertas yang tebal-tebal itu. Kita lewat sedikit, permisi ya, Bunda. Yang ini keren nih. Ini keren. Cuma 12 doang, ya kan? 12 itu berarti 48.000. 50.000 dapat 3. Tuh, dan ini banyak banget nih, tapi ini yang besi-besi ya, jadi yang nggak gampang patah. Kan ada tuh yang dari apa batu gitu, jadi gampang patah. Kalau ini yang ada yang karat-karat juga nih, plus gantungan-gantungan kunci. Nah, terus habis itu kita beralih ke sana. Tunggu, kalau tadi udah tower-towernya. Nah, kalau ini ada unta-untanya. Tuh. Kalau ini apa harganya, sebutin? Kalau unta kayak gini tuh. Ini enteng sih, kayak dari tanah liat gitu. Tuh, pas aja mau lihat. Nih, 9 dirham doang. 9 itu berarti 36. Tuh, ada yang bola dunia, Bun. Tuh, ada yang kayak gini. Oh, ini asbak. Ada asbak juga. Ini kalau aku nggak bawa anak nih ya, nggak rempong, aku udah just tip ini. Oh, ada apa ini nih, lucu nih. Ada sendok teh gitu, tapi atasnya ada ini Burj Arab. Ini onta Burj Khalifa kali, nggak tau lah, itu campur-campur. Ada nggak bentukannya telur. Tuh. Ada juga angsa-angsaan kucing. Ini berkali ramah palem. Ini untanya lucu-lucu deh. Tapi itu 36.000-an. Kalau yang ini yang agak gede 12 dirham berarti berapa? 48 ya? Ya, ini 48. Tunggu, 12 sama 9. 12 sama 9 kali 4 berapa? 36. Oh iya, bener. Mabok. Ah, ada. Mau ini enggak? Mau minta mau request permintaan enggak? Yo, kita gosok dulu lampu ajaibnya. Ini apa sih? Ini kayak apa ya? Ya pajangan aja sebenarnya. Kita gosok. Aku harap beri kau 3 permintaan. Pasca mau apa? Permisi, mama pinjam. Harganya cuma 12-an doang. Ada juga nih sendok-sendok ini. Oh, bukannya ini garpu. Kalau ini kayak garpu apa? Garpu apa namanya, buah? Tuh ada kayak guci-gucian gitu, maaf nak. Ada kayak guci-gucian, ada pajangan juga. Tempat gucinya ternyata buat tusukan gigi nih. Di sini ada gambarnya, Bun. Kita kayak ini ya, live shopping tau gak sih? Live shopping kan kayak gini ya, Bun. Terus habis itu ini juga masih ada kata-katakan. Ini ada pajangan bawah Dubai, gambar-gambar. Dan kalau sebelah sini lebih ke piring-piring sama gelas. Kita lihat. Kayak apa gitu? Kayak tempat perhiasan. Ini ada kaca. Tapi harganya tuh cuma 5 doang, 20.000 kayak ini.
Ini juga ada pajangan-pajangan. Cuma 12 berarti sekitar 48.000. Tuh, ini juga ada gelas sama piring. Banyak ya. Kalau mau ada yang kaca-kaca, gemoy-gemoy lucu-lucuan tuh ini. Nih. Cuma 8-an doang harganya. Tuh, ini juga ada, masih ada gantungan kunci, masih ada magnet. Banyak ya pilihannya. Tapi ya kalau untuk harga, menurut aku so far paling murah ini sih, karena belum pernah nemuin yang lebih murah daripada ini. Ini masih juga pilihannya macam-macam. Ada gantungan kuncinya tuh yang rame bener sih, itu kita lihat sini. Bun, tolong, Bun. Ada yang bentukannya krom-kroman, ada yang silver gitu-gitu. Terus ada gelas-gelas juga. Aku tuh kok mau ngasih oleh-oleh gelas agak serem ya, takut pecah. Nah, selain perintilan pernak-pernik tadi, di sini juga banyak banget. Ini jangan lupa ya, nanti takut ke bawah nggak dibayar, bunyi nanti di depan. Nggak apa-apa, ambilin. Untung nggak pecah. Penuh ya. Kita nggak pecah, yuk. Bayar, benar. Nah, di sini juga ada perintilan makanan-makanan. Kas-kas tuh. Gampang ya, Bun? Yang kas-kas kayak apa sih? Tuh. Sini, sini. Ada untung kita lagi belanja. Beli apa, Bun? Permen. Cipasuk kan di Indonesia juga ada ya? Tuh, kayak gini nih. Coklat-coklat, ini harganya cuma 11 tuh 44.000. Tapi ada yang satu lagi yang satu itu adalah ini. Ini dia. Nih. Ini adalah coklat kurma. Ini kayaknya yang bakalan aku beli sih, yang untuk oleh-oleh. Kalau sisanya, oh iya, Papa Nail tuh suka banget sama pretzel. Aku nanti mau cari pretzel untuk Papa Nail. Kira-kira kalau makanan-makanan ya harganya juga standar ya, 11 dirham, tergantung, mayoritas tuh 11 dirham. Tapi banyak juga yang lebih murah atau lebih mahal, tergantung kita beli apa. Kayak coklat ini tadi aja harganya. Kayak coklat ini kayak gini aja 11 dirham, jadi sekitar 44.000. Oke lah kalau gitu. Aku udah ngos-ngosan nih, udah gak sabar mau milih-milih juga nih. Ada masa, kalau di Indonesia kan permen yang kayak kenyal-kenyal itu kan namanya Yupi ya. Kalau di sini namanya Cupacup. Tuh banyak banget. Ada yang cola, ada yang cicang, ada yang pink-pink kayak jamur itu. Dan aku udah gini, kita ngumpetin dikit. Aku udah ngos-ngosan, kayaknya udah gak sabar buat belanja. Kalau gitu, sekian info hari ini. Info! Jadi kalau nanti angka semua ada rejeki, jalan-jalan ke Dubai, bisa coba-coba mampir ke Day to Day, supaya bisa buat beli oleh-oleh juga, karena harganya lumayan terjangkau. Sampai ketemu di vlog selanjutnya, nanti angka. Bye-bye!